gratis loh Bu, uang 12 juta ibu. Barokah ya, berkah ya, semuanya Bu. Yang kerukun yang udah nyangka sama saya ya, ya Allah. Gak nyangka ya. Gak nyangka saya masa di saya mimpi. Bawa, bawa semua barang kita pulang ke rumah pakai mobil pickup. Ya. Ibu, semangat ya Bu ya. Yuk, seberangin Pak. Banyak sekali ya Allah, ya Robi. Ini benar-benar penuh, kita sampai kesempitan di sini Bu. Kebeli semua saya ya Allah. Bener-bener. Terima kasih ya. Bapak gimana perasaannya Pak? Sayang. Saya minta dulu di awal. 260 lagi. 260 ribu. 260 lagi. Saya ambil ya. Iya, boleh. Ibu hampir membelanjakan uang sebesar 15 juta rupiah. Iya. Ya? Iya. Ini adalah anugerah yang berharga sekali untuk oleh hari ini. Iya. Gimana perasaannya? Alhamdulillah bahagia. Gak nyangka-nyangka ada rezeki saya. Ini berkah karena ibu tidak pernah terpaksa untuk melakukan kebaikan. Beri sedikit keikhlasan, maka Tuhan akan membalas dengan melipat kebahagiaan. Makanya Ibu hari ini menemukan rezeki 100 juta cash. Sekarang kita bahas, Ibu beli apa saja nih? Wah, banyak sekali. Semua kebeli. Ya, ada sepeda. Sepeda. Ada lemari es. Ada kipas angin. Ada minsan. Ada telur. Ada tempat tidur. Ada berasnya berapa karung, Bu? 3 karung. 3 karung. Kenapa nggak beli 5 aja sekalian? Uangnya kan nggak cukup. Di sini ibu ada beli lemari, tadi kita bertemu di pasar. Iya, bisa kebeli lemari. Iya, bisa kebeli lemari. Coba ini. Bisa kebeli lemari. Ada nggak yang belum? Menantunya ada tidak Bu di sini? Ada. Yang mana? Mana? Lagi maranin itu anak yatim yang kecil kan di sono dititipin sama neneknya. Susu beli berapa box? 19 dus yang 19 kecil. 19 dus. Iya. Tapi Bu jangan terbuai dengan susu 19 dus itu ya, karena itu akan habis. Iya. Ibu ada enggak beli barang untuk usaha? Beli terigu. Terigu buat apa? Sama telur. Saya kan dagang gorengan nitip sama adik saya. Jadi usahanya itu mau dagang gorengan. Iya, gorengan. Beli baju untuk kakek ada enggak? Enggak kebeli sama baju. Sama sekali tidak ada? Enggak, saya juga enggak kebeli baju. Enggak kebeli baju saya enggak apa-apa. Buat anak saya enggak aja makan. Terima kasih ya Allah. Ibu jangan sedih, karena saya enggak kuat melihatnya di sini. Pengen melengkapkan kebahagiaan saya, Bu. Saya juga melihat warga di sini begitu antusias sekali dengan ibu menerima rezeki. Hampir 15 juta cash ya. Hampir loh Bu, dan saya ingin menggenapkan jadi 15 juta cash, makanya saya kembalikan semua. Terima kasih. Terima kasih.
3 kejutan hari ini sekaligus ya. Dari kedatangan saya, saya muncul di pasar, lalu sisa uangnya saya kembalikan sebagai genap 15 juta ibu dapat hari ini. Iya, terima kasih. Oh, terima kasih. Ibu ada beli mas? Beli. Lihat masnya, saya mau lihat. Saya beli. Tapi kayaknya saya rasa kurang begitu. Bagaimana gitu bu, kalau misalnya mas ini harusnya bapak yang memakaikan ke istri. Gak bisa buka ini. Bisa temukan. Makasih. Gimana perasaannya bu memakai perhiasan? Baru saya pakai perhiasan. Baru pertama kalinya ini ya? Baru saya pakai. Saya lihat ibu begitu sangat cantik sekali memakai perhiasan. Cantik, ya. Udah tua. Ibu kan ada beli barang untuk keperluan anak. Iya. Apa saja yang ibu beli? Sepatu. Lalu? Sepatu. Ada di sini sepatunya ada, kan? Ada, iya sepatu. Coba diambilkan sepatunya. Ini sepatu. Mana-mana? Lucunya mana? Ya, nih yang yatim nih. Nih, piatu ya. Nih, ini. Ya. Ini nenek kamu beliin kamu sepatu, ya. Supaya kamu tuh rajin sekolahnya, tambah berprestasi di kelas, dan banggakan nenek, banggakan orang tua kamu. Nih, silakan diterima. Sepatunya jangkit ya, yang sekolah. Bahagia sekali saya lihat hari ini ya. Terima kasih sekali lagi saya. Biar ikhlas ya. Saya ya Allah udah bahagia banget. Dikasih semuanya rezeki ini. Ya. Gak tahu kenapa saya yang gak tahu. Saya hanya memberi saran saja. Iya. Menantu ibu yang tidak bekerja. Ya, ya. Ibu harus kasih arahan. Ya. Supaya bisa bekerja. Ya, dan ya. Anaknya juga yang udah besar harus bekerja juga. Iya, iya nanti saya kasih ya. Tapi ingat harus memakai cara yang sopan. Iya. Memakai bahasa yang baik, memakai bahasa yang enak didengar, ya Bu ya, supaya tidak ada perpecahan dalam keluarga ini. Itu saja yang saya mau. Saya pamit. Salim saya. Makasih. Pak sudah membantu saya. Pemirsa GTV dimanapun Anda berada, kita bisa belajar dari kehidupan Ibu Mimin. Beliau seorang nenek yang bekerja dan menghasilkan pendapatan 400 ribu per bulan. Tapi di satu sisi, beliau menghidupi ketiga cucunya, kedua anaknya, dan kedua menantunya. Sungguh bisa kita contoh bahwa Ibu Mimin mempunyai pengabdian yang sangat luar biasa untuk keluarganya. Di sini kita bisa ambil pelajaran, ikhlas bukan hanya untuk diucapkan, melainkan dipraktekkan tanpa mengharapkan balasan. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Saya Mr. Mani, saya akan berjalan kemana arah matanya mengarahkan saya. Dan saya berharap arah matanya tersebut mengarahkan saya ke tempat di mana banyak orang yang membutuhkan. Bisa jadi untuk tempat Anda. Sampai jumpa lagi di Uang Kaget berikutnya. Terima kasih, ini karena ada uang kaget ya. Saya udah dibelanja semua yang kebutuhan sembako sehari-hari saya, alhamdulillah. GTV ya, mudah-mudahan semoga langgeng. Mudah-mudahan biar sukses. Terima kasih uang kaget. Tiga, ibu siapa aja?